Isu kedua mengenai pangkalan di Sabah dan pangkalan-pangkalan baru. Saya dah jawab sebelum ini dalam soalan asal tadi, ianya juga merangkumi perancangan kita di Sabah. Dan kalau sekiranya keperluan untuk memastikan keselamatan di Sabah, ianya tidak bersandarkan, tidak berkisar kepada pangkalan baru. Yang penting yang kita tengah fikirkan di MINDEF dan di ATM ialah keperluan aset-aset dan atau gerak anggota-anggota kita di Sabah supaya apa yang kita lakukan itu mencukupi untuk memastikan bahawa keselamatan di Sabah sentiasa terjamin. Ia tidak buat masa ini berkisar kepada pangkalan TDUM yang baru untuk ditempatkan di Sabah, Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih, Menteri.